Sebut sahaja nama Abang Zan, pasti kebanyakan orang di Perlis dan Kedah mengetahui perkhidmatan mulianya. Dia bukan sesiapa, halnya peniaga aiskrim jalanan. Namun di kalangan asnaf, anak yatim dan pesakit kronik, Abang Zan adalah hero yang melakukan pelbagai kerja amal tanpa mengenakan sebarang bayaran. Mula menjadi aktivis masyarakat sekitar 10 tahun lalu, Abang Zan atau nama sebenarnya Hani Zan Hadrus berkata konsep berbuat baik sebenarnya luas dan tidak terhad dengan cara memberikan wang atau barangan semata-mata. Selain membantu asnaf dan pesakit kronik, Abang Zan juga ada kalanya berpakaian kostum adiwira Spiderman demi menghiburkan pesakit dalam kalangan anak syurga. Terbaharu, Abang Zan mencari dan mengumpul dana demi mendapatkan sebuah van jenazah bagi meringankan bebanan golongan kurang bernasib baik yang perkhidmatannya disediakan secara percuma. Perkhidmatan kita akan buatlah. Kalau kata dalam Perlis, memang kita akan bagi secara percuma lah. Okey. Apa kalau kata luar pula Perlis, mungkin kita akan ambil minyak dan juga tu lah. Jadi kalau tetap percuma. Ya. Penyelenggaraan. Kalau kata orang nak bagi juga pun untuk kos-kos minyak macam tu. Kata Abang Zan, dia berjaya membeli sebuah van yang siap dibaiki dan diubah suai yang dianggarkan bernilai kira-kira RM21,000 keseluruhannya. Wang itu diperoleh daripada rakan penyumbang yang turut dibantu seorang aktivis masyarakat di Kedah, Natipah Abu. Dan Kak Poh tahu tentang Abang Zan ni, dia seorang yang gigih berusaha lah membantu orang-orang yang memerlukan. Jadi Kak Poh rasa dia lah yang sesuai untuk memikul amanah dan tanggungjawab ni lah. Majlis penyerahan van jenazah dilakukan di Surau Kampung Repuh dekat Kanga dan turut dihadiri Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Perlis, Muhammad Hazam Ismail.